Nah, cuaca di luar, guys, udah mendung-mendung sedep. Cuman belum ada hujan. Dan nanti malam, guys, nanti malam itu ada safarinya Kang Deddy Mulyadi. Berlokasi di Gantar, di lapangan Mekarjaya, guys. Aku ada minat sih ke sana, guys. Cuman kalau ke sana itu mesti dari sudah maghrib ya, apa sebelum maghrib ke sana ini aku mau masakin nasi karon udah aku mau aku masaknya kesiangan guys ini udah jam 11 aku baru mau masak nasi ya nasinya baru setengah mateng Aku numpang, numpangin nasi karun, guys, sama ngukus telur. Hai, guys. Ini aku masak nasinya kesiangan. Udah hampir jam 11. Nasinya belum mateng, guys. Sudah numpangin nasi karun sama ngukus telur buat gepes, guys. Karena hari ini aku mau bikin ayam panggang, guys. Ini ayamnya aku ungkep Nah aku mau bikin ayam panggang Ini ayamnya setelah tadi pagi aku marinasi Sekarang aku mau ungkep guys Ungkep biarkan mateng, biarkan empuk, setelah itu baru dipanggang guys Di depan aku masak nasi sama ngukus telur Kukus telur ala-ala Cina gitu guys ala-ala luaran yang aku kasih sedikit air panas telurnya dikocok setelah itu aku kukus guys cuaca di luar udah mulai mendung-mendung sedep guys karena ini udah bulan 10 ya udah menjelang musim hujan ini aku bikin sambel guys buat makan ayam bakar judulnya mah guys seperti biasa bahan-bahannya dari cengek cengeknya ada dua macam ya ada cengek yang pedas dan cengek yang standar aja dan aku sengaja tomatnya dibanyakin biar pedasnya itu berkurang sedikit guys bawang merahnya juga aku suka yang sedikit lebih banyak bawang putih setengah bungkus masako gula putih garam itu aja guys bumbunya masa Allah ini sambelnya bikinan aku guys menisa coet dan jadilah sambelnya guys uang sekali karena kan aku menggunakan bawang merahnya lebih banyak tomatnya juga banyak pakai sedikit terasi guys lah ngelel ini guys aku guys tapi pedas-pedas sedap pas juga nasinya udah mateng dan aku ngukus telur buat abaim biasa telur telur kocok dicampur sedikit air panas ya guys ala-ala luaran negeri begitu dan panas guys ini aku masak nasi 1 liter aja dan ayam buat bikin ayam bakarnya kuahnya udah menyusut dan udah habis guys kuahnya tinggal membakarnya di atas teflon karena aku tidak punya bakaran ayam yang buat penjepit itu guys nggak tahu kemana itu adanya itu barang Nah nasinya juga udah mateng Nasi akel guys Mulai ini ayamnya udah dipanggang dan udah dibalik ya Wanginya sampai semerbak dan lihat guys Kalian tertarik dengan ayam bakar bikinan aku Yang udah mateng ya ada sedikit-sedikit angus maya wajar guys Sedep jadinya tuh ini namanya ayam bakar teplon atau panggang ayam judulnya ma guys. Aku masak ini ayam 1 kilo. Masya Allah, ini aku sudah lama tidak masak ayam, guys. Maklum, ngirit <tuh> <tuh> budget judulnya, mah, guys. Karena kan kalau kita lapar, makan itu tidak mesti yang mewah-mewah, ya makan sama tempe sama botok oncom begitu aja udah nikmatnya luar biasa. Aku beli ayam ini 1 kilo, entah ada berapa potong, guys. Wow. Ayam bakar bikinan aku siap dihidangkan, guys, dengan wanginya yang hmm wangi sekali. Bikin pengen-pengen cepat untuk makan siang. Karena udah lewat duhur, aku persiapan buat makan bersama guys, sama anak aku yang paling gede si AA, dan ada juga ini yang bantuin aku ngedit video guys, judulnya mah. Jadi kita ini makan bertiga dengan lalapnya sedikit aja ya, ada itu lenca sama kacang panjang ini kegemaran anak aku yang paling gede guys ini sambal segini tidak menjamin bersisa ya tersisa maksud aku karena emang pencinta pedas itu si AA ayam bakarnya menggairahkan sekali guys dan aku juga makan di bawah ya ngampar ya itulah resiko orang gemuk kalau makan di bawah itu engap lebih nyaman makan itu ada mejanya guys ada bangkunya kegedean badan kegedean perut jadi susah guys mari makan bismillahirrohmanirrohim ini makan besar bagi aku mah guys <laughs> Dan emang ayamnya empuk ya, kan udah dimarinasi, terus direbusnya lama, hmm, nyami judulnya mah guys. Ayam bakar bikinan aku itu nyami sekali, mantap, ditambah nasinya nasi akil dah jempolnya jempol 5 guys. Kalau penilaian itu bagi aku mah, ya 88 setengah begitu, ditambah larapnya ini kacang panjang lalapnya juga mudah-mudah sekali cuman sayang tidak terlalu banyak menu lalapnya guys kebetulan juga tukang sayur tidak terlalu banyak lalap ya oleng guys oleng kena sambelnya sambelnya itu pedes tapi nagih bagi aku mengelel bagi si Aama katanya kurang tuh lihat sambal yang sacoet tinggal separohnya guys aku mah biasa aja nah itu si aa masa allah katanya segitu tuh kurang kurang pedes guys ini namanya pemborosan cengek pemborosan yang doyan sambal mah ya guys tidak bisa ngirit apalagi kalau musim harga cengek mahal itu mesti tuh. Sekali nyambel, itu sekali nyamber itu sepuluh ribu itu nggak nggak nengok kanan kiri sendiri habis dan tidak perlu lalap ya, lalapnya cuman yaitu jari-jari tangan sama apa yang ada tempe tahu begitu aja. Makanya kayak aku badannya bulat ini sih ya, makanannya doyan, tidak suka sayur, apalagi lalapan. Aduh maaf ya guys, aku makannya posisi duduknya karp-karp, dewek, cari nyaman aja. Dan makan begini tuh enak sekali. Pikir aku tuh nasinya kebanyakan ya. Aku kurangin satu comot buat anak aku. Dan ternyata setelah itu aku juga malah nambah lagi guys. Lihat sambelnya udah tinggal ujungnya aja. Dan sambel ini bener-bener nagih. Gak bohong guys. Karena kan emang bawang merahnya banyak, bawang putihnya juga, tomatnya juga, ditambah dengan perasan jeruk limau satu, nah itu yang bikin sambal aku itu edun. Dengan lalapnya, aku kan orang Sunda guys, jadi suka dengan lalapan. Dan lalapan itu menyehatkan, apalagi kalau makan lalapannya banyak. Masa Allah betapa nikmatnya guys Makan di bawah Meningah hunjar lambar Cek bahasa Sunda nama Aku makan ini ya guys Menghabiskan dua potong ayam bakar Judulnya mah Karena kan aku makan itu bertiga ya Aku tuh jarang banget guys Makan sama anak bontot karena pertama anak bontot itu jam kerjanya juga tidak menentu ya, terus dia itu lebih suka makan makanan di luar guys, selera makannya itu beda banget, maklum anak-anak zaman sekarang ya, apalagi dengan keuangannya yang apa-apa cukup buat sendirinya, jadi untuk masalah makan sama sekali tidak merepotkan aku guys. Ini lencahnya aku beli sebungkus tuh habis sendiri guys. Enak jadi agak ada ketir-ketir gimana gitu. Itulah namanya lencak. Cuman untuk namanya takokak yang sejenis lencak itu aku belum mencobanya guys. Kayaknya belum punya nyali aku untuk makan takokak. Dan makan siang aku itu bener-bener terasa nikmat sekali guys. Walaupun ada sedikit insiden ya, itu namanya mikrofonnya itu kehabisan baterai. Jadi suara aku tuh tidak ada guys, alias menghilang dari peredaran judulnya mah. Jadi untuk kalian yang merasa tidak nyaman, maaf ya guys, lain kali aku akan lebih teliti karena sebenarnya mah mikrofon itu bukan satu aja ya namanya insiden bisa aja waktu pagi juga aku bikin video ya untuk acara kuliner pagi malah menghilang videonya nggak tahu nyangkut kemana guys masa Allah ini antara pedas dan enak dan antara redang alias gerah karena kan emang udah lewat zuhur ya Terus juga di halaman depan rumah itu ya emang panas guys Tadi kan nasi satu comot Aku alihkan ke piringnya anak aku si AA Dan ternyata aku juga kurang guys Jadi nambah lagi Ya itulah ya guys Yang pasti nikmatin makanan yang ada di depan mata kita Jangan lupa bersyukur dengan apa yang dimakan hari ini dan pastinya tetap berusaha untuk mencari rezeki untuk besok lusa-lusa dan nanti. Itu cerita pagi cerita siang dari aku ya, guys. Cerita makan siang. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya dan terima kasih banyak kepada Kalian, para subscriber, tetap aku ataupun para subscriber baru aku, ya guys. Dan untuk giveaway, ya, seperti kalian, hadiah kedua itu tidak ada nomornya, gitu loh. Aku udah kocok nomornya keluar, ternyata emang tidak ada yang komen nomor itu. Jadi, enaknya bagaimana, ya? Kalian komen, karena itu hadiahnya 500.000, itu belum ada yang ambil, guys. Kalau yang lainnya sih udah, udah ada semua, dari ke satu, dari yang 100.000 juga ada. Apakah yang hadiah kedua itu aku masukkan ke amal di kotak amal musola, atau bagaimana, atau ada kalian yang menginginkan untuk... Mengocok hadiah kedua, boleh-boleh aja, guys. Karena ada waktu sehari lagi besok, ya, guys. Nah, begitu cerita dari aku, sebelum pamit, ya, sekali lagi aku ucapkan terima, terima kasih banyak, ya, terus dukung channel Riani 15. Karena kedepannya, insya Allah, akan ada giveaway yang lebih banyak lagi untuk kalian. Sehat selalu untuk kalian. Wassalam. Bye bye.